SM Store, amanah dalam muamalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah
Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي Hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat dan rahmat yang Allah curahkan kepada kita semuanya, maka Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke salah satu rumah dari rumah-rumahnya demi menunaikan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah bebankan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam tetaplah terhaturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Tak lupa di mimbar Jumat yang mulia ini, khatib senantiasa mewasiatkan kepada diri kami pribadi serta para jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan perintah-perintahnya dan dengan kita menjauhi berbagai macam larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang diri kita untuk menerjangnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menggapai keselamatan adalah cita-cita dari setiap muslim yang berakal. Tidak ada mungkin seorang mukmin, seorang muslim yang memiliki akalnya sehat namun dia tidak mendambakan, tidak memiliki cita-cita untuk menggapai keselamatan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad bin Samak rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, himmatul akili fin najati wal harabi wa himmatul ahmaki fil lahwi wat tarabi. Ambisi dari orang yang berakal, maka mereka adalah untuk selamat atau untuk mendapatkan keselamatan dan menjauhkan diri dari berbagai macam keburukan. Adapun ambisi dari orang-orang yang dungu, maka mereka hanya ingin bersenang-senang, bermain-main pada perkara-perkara yang melalaikan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sungguh banyak jalan yang dapat mengantarkan seorang muslim kepada keselamatan. Namun pada khutbah yang singkat ini, ma'asyiral muslimin, akan kita sebutkan beberapa jalan yang dapat mengantarkan seorang mukmin, seorang muslim kepada keselamatan. Yang mana seorang mukmin, seorang muslim hendaknya atau selayaknya memiliki perhatian terhadap jalan-jalan tersebut dan menempuh jalan-jalan tersebut. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara jalan keselamatan adalah seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, man qabila minnil kalimah allati aratuha ala ammi faraddaha alayya fahiyalahu najatun. Barang siapa yang menerima kalimat la ilaha illallah yang telah aku tawarkan kepada pamanku namun dia menolaknya, maka baginya keselamatan. Barang siapa yang menerima kalimat la ilaha illallah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginya keselamatan. Namun di sini, ma'asyiral muslimin, yang perlu kita perhatikan adalah tidak hanya sekedar kita mengucapkan, melafazkan kalimat la ilaha illallah, namun juga kita harus mengamalkan konsekuensinya. Kita harus mengikhlaskan diri dalam beragama dan kita pun harus menjauhkan diri dari berbagai macam kesyirikan, tidak beribadah, tidak menyembelih, tidak meminta, tidak berdoa
kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan keselamatan yang utama dan jalan keselamatan yang utama dan pertama adalah seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara jalan keselamatan yang selayaknya diperhatikan oleh seorang mukmin, seorang muslim adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti ajaran tuntunan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan hari kiamat, dan orang-orang yang mereka banyak berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, di antara jalan keselamatan adalah dengan kita menempuh jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, imam yang mulia Imam Malik rahimahullah, beliau pun pernah mengatakan, man arada najata fa alaihi bil ilmi wa sunnati nabiyhi. Beliau mengatakan, man arada najata fa alaihi bi kitabillah wa sunnati nabiyhi. Barang siapa yang menginginkan keselamatan, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan kitabullah dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Malik pun pernah mengatakan, as-sunnatu safinatu nuh, faman raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Sesungguhnya sunnah, tuntunan, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ibarat perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang menaiki perahu tersebut, maka dia pun akan selamat. Dan barang siapa yang menyelisihi, berpaling dari perahu tersebut, maka dia pun akan binasa, akan tenggelam dan akan celaka. Maka ma'asyiral muslimin, di antara jalan untuk menggapai keselamatan bagi setiap muslim adalah dengan mencontoh, meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara jalan keselamatan adalah seorang takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang mentaati Allah, mentaati rasulnya, dan dia takut kepada Allah serta bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa jalan keselamatan yang hendaknya kita perhatikan. Yang pertama, Allah menyebutkan di antara jalan keselamatan adalah dengan mentaati Allah. Kemudian yang kedua, yaitu dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah kita sebutkan pada poin pertama dan poin yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga, yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini adalah dengan seorang hamba takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, barang siapa yang ingin menghendaki jalan keselamatan, maka hendaknya dia perhatikan ketakwaan, dia perhatikan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara jalan keselamatan yang selayaknya diperhatikan oleh setiap mukmin adalah dengan menjaga lisannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, man najatu, wahai Rasulullah, apa itu keselamatan, bagaimana cara mendapatkan dan meraihnya? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, amsik alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki ala khati'atik. Beliau menjawab, bagaimana cara menggapai keselamatan? Beliau mengatakan, jagalah lisanmu, kemudian hendaknya lupahmu menjadikanmu lapang, dan tangisilah atas kesalahan-kesalahan yang engkau miliki. Di sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semuanya bahwasanya di antara jalan untuk menggapai keselamatan adalah dengan kita menjaga lisan-lisan kita. Kita tidak mengucapkan kecuali sesuatu yang baik,
kita tidak mengucapkan kecuali sesuatu yang hak, dan kita pun meninggalkan berbagai macam dosa-dosa lisan, baik dosa yang bersifat kekufuran, kesyirikan, ataupun kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di dalam sabdanya yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man somata naja," barang siapa yang dia diam karena dalam rangka kebaikan, maka dia akan selamat. Di antara jalan untuk menggapai keselamatan adalah dengan seorang menjaga lisannya, menjauhkan dirinya dari dosa-dosa lisan, baik dosa kemaksiatan, dosa kesyirikan, ataupun dosa kekufuran yang ditumbulkan dari lisan-lisan kita. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara jalan untuk menggapai keselamatan adalah dengan menjauhi fitnah-fitnah yang ada, baik itu fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, man najatu?" Apa itu keselamatan? Bagaimana cara menggapainya? Maka beliau mengatakan salah satunya, "Wal yasa'ka baituk," yaitu hendaknya rumahmu menjadikanmu lapang. Maksudnya di sini adalah seseorang dia merasa lapang di rumahnya, dia merasa nyaman di rumahnya untuk menjauhkan dirinya dari berbagai macam fitnah yang ada di luar rumahnya, sehingga hamba tersebut tidaklah keluar kecuali pada perkara-perkara yang penting. Ini adalah nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginginkan keselamatan, maka hendaknya dia senantiasa menjauhkan dirinya dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, baik itu fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keenam, di antara jalan untuk menggapai keselamatan adalah seseorang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar, banyak memohon ampun, dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum," dan Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan untuk kalian." Dan sungguh sangat banyak doa-doa untuk memohon keselamatan, baik itu di Al-Qur'an ataupun di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah doa, "Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, "Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keselamatan dalam beragama," atau "Sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan dalam beragama, kesehatan dalam jasad, tambahan ilmu, keberkahan dalam rezeki, diberikan taubat sebelum datangnya kematian, dan diberikan rahmat ketika datangnya kematian, serta diberikan ampunan setelah datangnya kematian. Ya Allah, mudahkanlah untuk kami sakaratul maut, dan berikanlah kepada kami keselamatan dari api neraka dan ampunan ketika hisab." Dan sungguh sangat banyak ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, yang doa tersebut berisi permohonan untuk meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang termasuk juga dalam poin ini, ma'asyiral muslimin, adalah seseorang banyak beristighfar, banyak bertaubat, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, man najah?" Apa itu keselamatan? Bagaimana cara menggapai keselamatan? Maka beliau mengatakan "Wabki ala khati'atik." Di antaranya beliau mengatakan, "Hendaknya engkau menangisi dosa-dosamu, engkau menangisi kesalahan-kesalahanmu, dan engkau bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian yang ketujuh, ma'asyiral muslimin, dan ini adalah yang terakhir, di antara jalan yang bisa ditempuh oleh seorang muslim, seorang mukmin, untuk menggapai keselamatan
adalah dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi, falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anil su' wa akhadnal ladzina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yasukun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ketika mereka melupakan apa-apa yang mereka diperingatkan darinya, maka kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Mereka melarang dari perbuatan-perbuatan yang munkar dan mereka pun memerintahkan perkara-perkara yang ma'ruf." Kemudian Allah berfirman, "Wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kaanu yafsukun." Dan kami timpakan azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang zalim atas kefasikan yang mereka perbuat. Dari sini ma'asyiral muslimin menunjukkan bahwasannya di antara jalan untuk menggapai keselamatan adalah dengan cara beramar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau ketika melihat para ulama Basrah, mereka senantiasa berbicara mengenai amar ma'ruf nahi munkar, maka Jundub bin Abdullah ini pun mengatakan, "Lam arakal yaumi qatu qauman ahaqqa bin najati in kanu shadiqin." Aku belum pernah melihat seperti pada hari ini yang aku lihat suatu kaum yang mereka lebih berhak untuk mendapatkan keselamatan. Maksudnya adalah para ulama Basrah ini, in kanu shadiqin, apabila mereka termasuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa jalan yang hendaknya kita perhatikan dan kita tempuh sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim untuk memperoleh keselamatan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Karena sesungguhnya ciri seorang mukmin yang cerdas, ciri seorang muslim yang cerdas adalah mereka senantiasa memikirkan keselamatan dirinya, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa yaqadhil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash shirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum 'ala a'da'ika a'da'ad-din. Allahumma ja'al hadzal balada aminan wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Waladhikrullahi akbar. Aqimissalah.